Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidaus Selamat Abdullah Haris. Okay, dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa beri anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay, bye-bye apa? Tak ada orang pun depan, kamera je. Okay, jadi hari ini saya nak memperjelaskan sedikit berkenaan dengan program iCitra yang mana telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Ia adalah satu-satu program baru untuk pengeluaran daripada akaun kadar BSP, yang mana program iCitra ni dia menggunakan kedua-dua akaun kita, akaun 1 dan juga akaun 2, dengan syarat kedua-dua akaun ni mempunyai baki sekurang-kurangnya RM150. Dan untuk pengeluaran untuk iCitra ni adalah maksimum sebanyak RM5,000, yang mana tempoh pembayaran iCitra ni adalah selama 5 bulan. Set plan sikit. Mana dia punya ni? Oh, tak pelan pun. Oh, okey. Ya, eh. Okey, dan dia dilaksanakan dalam tempoh 5 bulan. Okey. Jadi dalam ramai yang bertanyakan kepada saya, sebenarnya mereka risau kerana apabila digabungkan akaun 1 dan juga akaun 2 mereka ini, baki yang ada di dalam akaun mereka ini, baki keseluruhan tidak sampai RM5,000. Jadi timbul persoalan, adakah mereka ini layak untuk membuat pengeluaran iCitra ataupun tidak? Jadi jawapannya, sebenarnya anda layak membuat pengeluaran iCitra. Dan contoh, katalah anda mempunyai baki akaun 1 sebanyak RM3,000 dan baki di dalam akaun 2 anda adalah sebanyak RM1,000. Jadi anda mempunyai baki kedua-duanya adalah sebanyak RM4,000. Jadi syarat untuk pengeluaran iCitra adalah dengan meninggalkan baki sebanyak RM100 di dalam akaun 1. Jadi RM3,000 campur RM1,000 tadi punya RM4,000, kena tinggalkan RM1,000, jadi anda boleh mengeluarkan sebanyak RM3,900. Jadi RM3,900 ini kalau ikut apa yang dijelaskan di dalam soalan lazim di laman web KBSP bagi program iCitra ni, akan dibayar sebanyak 9 kali pula, akan dibayar sebanyak 5 kali. Jadi 3,900 bahagi dengan 5 kali, anda akan mendapat bayaran bulanan anda dalam sekitar 600 ke RM700 lebih. Okey. Jadi minimum untuk pembayaran iCitra ni sebulan adalah RM50, bergantung kepada baki anda. Dan maksimum sebulan adalah RM1,000 selama tempoh 5 bulan, mencukupi jumlah total sebanyak RM5,000. Jadi bagi anda yang mungkin mempunyai baki kedua-duanya, apabila ditambah kurang daripada RM5,000, mungkin anda punya RM4,000, RM3,000 dan sebagainya, anda tidak perlu bimbang. Dan jika anda merasakan anda ada keperluan untuk menggunakan, anda boleh mengeluarkan hampir 95%, yang mana anda hanya perlu meninggalkan amount sebanyak RM100 di dalam akaun 1 untuk memastikan akaun kadar BSP anda ni kekal aktif. Itu saja syarat dia. Dan yang paling baik berkenaan dengan iCitra ni, dan kemungkinan besar ramai juga yang akan memohon iCitra berbanding dengan iSina. iSina sebelum ni ada sebilangan besar yang tidak mohon, tetapi apa yang baik berkenaan iCitra ni adalah iCitra ni pengeluarannya tidak perlu digantikan semula, tidak perlu dibayar semula. iSina pengeluaran perlu dimasukkan semula ke dalam akaun 1 sehingga cukup. Dan saya mohon keluar RM10,000, jadi sekarang ni caroman saya semua dah masuk akaun 1 sampai cukup balik RM10,000. Berbanding dengan iCitra, iCitra tidak perlu digantikan balik. Dia kalau kita keluarkan, caroman kita akan masuk 70% kepada akaun 1 dan 30% kepada akaun 2 seperti biasa, seperti sedekala. Okey, jadi saya rasa itu saja penjelasan saya untuk hari ini. Jika ada yang masih lagi keliru ataupun punya persoalan, boleh utarakan di ruangan YouTube saya dan ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan balas sebarang persoalan anda. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan pada anda semua. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Peace. Peace. Okay.